أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ zatil Roknya berharap ke atas cukup ditekan pendek kemudian alif lam komariyah jahimu Mopobi'i kasroh bertemu dengan ya sukun go Win ini fathah berdiri pengganti dari alif berarti asalnya maudhobi'i panjang dua ketukan kemudian ini madarid lisukun enam ketukan wa aina ma وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَقِيلَ Kasroh bertemu dengan Ya Sukun Seperti ini Atau ini Mabdo'i'i Lahum Mim Sukun bertemu dengan Alif Pokoknya selain huruf mim dan ba maka menjadi idhar safawi. Bacaannya jelas dan pendek. Ai nama ini bacaan mad lain yaitu fathah bertemu dengan ya sukun atau fathah bertemu dengan waw sukun. Kalau dengan ia menjadi ai, kalau ininya waw menjadi au. Bacaannya lentur, nama mantobi ma kuntum bacaan Ifa menyamarkan dan mendengung bunyi huruf nun sukun menuju pada huruf ta dipanjangkan dua ketukan tum idhar safawi ta budun madarid disukun panjangnya enam ketukan من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون asalnya min menjadi min dunillahi bertemu dengan huruf dal bacaan ikhfa mendengung samar menuju pada huruf dal panjang dua ketukan du domah bertemu dengan wawu menjadi mautobi'i dua ketukan hal yang dan sukun bertemu dengan huruf son menjadi ihfa yan menjadi yang surunakum menuju pada huruf sod mendengung samar panjang dua ketukan suru mabdi'i nakum idhar safawi au madlayin yan ihfa tasirun mad arid lisukun Fa qum fiha hum wal gaun Fa qum fiha hum wal gaun Fa ada qalqalah kol sugro, memantul kecil hi Mautobi'i dua ketukan fiha mautobi'i kasro bertemu ya ini fathah bertemu alif juga mautobi'i hum idhar safawi wal alif lam komaria lo mautobi'i fathah bertemu alif wun ini domah terbalik pengganti dari wau i asalnya mautobi'i maka menjadi bacaan mad arid li sukun panjangnya enam ketukan wal gawun berikutnya wajunudu iblis ajma'un wajunudu iblis ajma'un wa junudu ma'tabi iblisa alqala sughra ib li aj anj alqala sughra memantul ma'un madarit disukun qalu wa hum fiha Kalu <tuh> fiha yactasimun. Kalo, mau tahu <tuh> Wa Mau idhar safawi. <tuh> Fi mau Ha mau tahu bi? Yactasimun. Madarit disukun enam ketukan.

diawali dari harokat atas baik fathah maupun doma kalau diawali dari harokat asroh, maka menjadi bacaan tipis atau tarkik ing mendengung samar menuju pada huruf kaf bacaan ikhfa panjang dua ketukan kunna nun yang berharokat tasdid menjadi gunna musaddah panjang dua ketukan lafi mautobi dholalim tanwin kasro bertemu dengan mim maka diidgomkan disebut dengan idgom diguna ditekan panjangnya dua ketukan mubin madarid disukun id nusawikum bi bil alamin Ulang lagi i di ujung i nusau ditekan pendek atobi kum mim sukun bertemu dengan huruf ba bacaan dari ikhfa Safawi panjangnya dua ketukan إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما lana illa al-mujrimun alifnya ikut dengan awdallana maka menjadi bacaan mad jaiz munfasil panjangnya lima ketukan awdallana ditekan pendek huruf tasdidnya Kemudian ini juga Madjaiz Munfasil mun illal alif lam komaria muj kolkola Sugro rimun roknya tipis atau tarkik. Fama lana min syafi'in فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ فَمَا maaf lana maaf min Bacaan mendengung samar menuju pada huruf maaf Ifa panjang maaf ketukan Sya maaf fi'in Mad arid lisupun. Wala sadiqin hamim Wala sadiqin hamim Wala sadiqin Huruf of Kemudian tanwin kasro Bertemu dengan huruf H Bacaan dari idhar halqi jelas dan pendek. Hamim mad arid disukun enam ketukan. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Falau la ke umat lain anak Gunah dua ketukan Lana mau dua ketukan kauroteng tanwin mendengung samar menuju pada huruf fa bacaan dari ikhfa panjang dua ketukan fanakuna mabbi'i minal alif lam mu dipendekkan bacaannya minin mad arid disukun enam ketukan Inna fi dhalika ayang. Inna fi dhalika ayang. Inna Ketekan Panjang dua ketukan gunah musada Fi Maltobi'i Dhalika La ayah marbutoh ketika berhenti tanwinnya kemudian disukunkan berbunyi huruf H la ayatan menjadi la ayah. ini disebut dengan wakof mutlak wa ma kana aksaruhum mu'minin وَمَا كَانَ muminin. مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ Dua ketukan أَكْثَرُهُم Huruf hamus Keluar angin sedikit Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim Huruf yang sama Disebut dengan idgom mimi atau idgom utama lain ma'al gunnah sekaligus digunakan karena yang berharokat tasdid adalah huruf mim dipanjangkan dua ketukan aktaruhum <tune> mu'minin wa inna ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت K kaum mursalin. K zabit kaum Mursalin Kita kan pendek. K zabit taknya hamus aw madlayin aw muhhi Muntabi'i <tuh> ada nun wikoya alif lam qomariyah muru ra'nya tebal salin mad arin disukun in la lahum akhuhum nuhun ala tattaqun in Qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun qala lahum idhar safawi Pendek dan jelas Akhuhum <noticing> Ini mad obi'i Dua ketukan Mim sukun bertemu dengan nun Idhar safawi Sama dengan ini Nuhun Tanwin bertemu dengan alif Idhar halqi Bacaannya jelas dan pendek Ala Mautobi'i Tattaqun Madarid besukun Inni lakum rasulun amin Inni lakum rasulun amin Inni Nunnya berharap ke tasdid gunnah musanda Ni maltobi'i lakum idhar safawi Rasulun maltobi'i Tanwinnya menjadi idhar halqi Amin pada rid li sukun <tikullaha> wa atiiun <'oon> fattaqullaha wa atiiun fattaqullaha bacaannya tafhim diawali dari harokat atas yaitu huruf dhamma wa auti'un ini mad tabi'i ujungnya mad arid li sukun enam ketukan wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa <tell> 'ala rabbil <tell> 'alamin wa mad jaiz munfasil lima ketukan as idhar safawi alaihi mandain min idhar halqi ajrin memantul mamantul alqola sugro ajrin asroh bertemu alif menjadi idhar halqi in idhar halqi ajrin قال سبرا ري الا الضبع على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون فت فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم